Oke pemirsa, inilah keadaan sudah pukul 9 di rumah kami. Sehari sebelum kita berangkat ya. Esok pagi kita nak bertolak cepat-cepat. Jadi ini suami saya pun sudah packing the last box. Capek dia pun sudah berpeluh, nampak tak? Ha ini. Ini keliling sebab dia agak lembek ya sayang. Nak aku simpan tanglong itu elok-elok, nanti kita bawa kan, sudah cakap. Timbang kita pun sebab banyak sangat barang, takut timbang hantar dulu ya. Terlebih berat ya. Okey, ini Singkem pun mau hantar dulu timbang ke rumah. Dan anak saya pun ini kerjaannya ya, ini ha. Habis yang limut. Beres, simpan bag hitam. Ya. Bawa kain, lepas melo semua atas kain. Okey. Jadi ini sudah selesai semua pemirsa. Bag ini perabotan-perabotan dan ini tuh murni pakaian. Yang lain tuh masih banyak banget. Ini pun tinggal baju semua. Ini tinggal cantik-cantik. Nah, dalam bilik pun ada tinggal juga. Nampak tak tuh? Tuh. Wah. Pokoknya banyak banget tinggal pakaian. Terus ke dapur pemirsa ya. Ini foto pun belum diikat lagi. Ini pemirsa harap-harapnya nanti boleh dibawa. Kalau tidak saya stres. Ya. Inilah keadaan rumah lah. Saya pun tak boleh lagi letak sebab tripod sudah saya simpan. Takutnya nanti macam hari itu pula tak boleh dia cakap. So, tak apalah ini kita simpan. Okay, so sekarang saya nak simpan ini. Ini barang-barang untuk Singgem bawa pula. Oh, ini untuk bag gendong. Sudah siap. Nih. Sini nak ko. Ini baju kita untuk besok saya sudah siapkan. Ini juga kita bawa Milo dari sini. Tapi saya rasa cantik bikin aku, jangan goyang sangat. Kalau nanti habis Milo ini Amimboy, saya rasa tak minum Milo lagi lah. Ini kita beli Milo. Mana tadi apa beli Pampers ya anakku? Ini keropok, saya sudah beli keropok untuk ini anakku, sini anakku. Ini anakku, sini anakku. Sini pun saya tak bawa dah. Ambil lah. Mana mau simpan? Tak sempat lagi lah. Beli saja sana. Nanti ini keropok untuk Amboy, Ami sudah. Sayang tadi. Oh, Pampers. Ini saya letak dalam beg saya nanti. Ini bawa lah. Nakku jangan cepat-cepat kali nakku. Kau punya pasport mana? Sama saya. Ini ada. Sudah? So, apa gula-gula lagi ya? Gula-gula. Gula-gula. Sayang, dia orang yang minta packing ke? Apa tu? Ini. Itu sebagian saya sudah simpan ke dalam kotak. Mana lagi tanglong tadi? Tanglong mana, Mi? Mana kotak awak simpan? Kotak yang itu tadi. Bukan. Mana tadi saya letak tanglong ya? Saya sudah packing. Ada 3 saya simpan itu. Saya ingat kok ini saja. 5 ke 6. Ini dalam, Mak. Ini Ami besok bawa bag. Ini nakku. Makanannya juga di dalam ini. Amboy pun bawa bag. Cari, Boy. Ini orang mau main ke tamu. Ini. Baik, potong baju. Ini mau simpan dalam bag saya. Ini pun bag sudah penuh, pemirsa. Amboy hari ini semua bawa bag nantilah. Cari. Tengok dia orang bag dalam simpan. Tak payah nak, aku tak payah. Packing habis. Ayo, habislah. Beli saja nanti di Medan lah. Bayar aku. Sekarang ini mau balut? Hah? Tunggu dulu. Sayang mau udah letak dulu itu. Sayang. Madeben. Esok. Sangat-sangat melelahkan pemirsa. Oh my goodness sekali. Sudah pukul 9:30. Saya pun mau bawa anak saya tidur pemirsa. Ya kan aku? Esok kita mau awal bangun. Lepas tu siap-siap lah pemirsa. Pemirsa. Sangat-sangat. Ada orang lawan pula. Bajunya yang tadi pun dipakainya udah buka masuk semua BK. Sudah? Okey, dah selesai dah semua. Ini tinggal dikemaskan aja nanti semua ini. Habis macam mana? Tak ada. Okey, pemirsa, ini adalah pembeli peti ais kita. Ini saya rangkum semua dalam satu video ya, karena saya sudah kurang sehat pemirsa, mungkin terlalu letih juga. Jadi kulkas kita atau peti ais kita itu yang membelinya itu kebetulan tuh abang tangka, dia ini dari Nepal dan dia ini paling baguslah membeli tanpa meminta satu sen pun kurang. Lebih-lebih katanya gini,
kalau enggak saya tambah lagi katanya. Ah, beginilah banyak customer kan seronok, betul tak? Ini proses pempackingan untuk tiga rak piring kita pemirsa. Tiga rak piring ini saya jual Rp50. Kemudian ini ekon. Ekon ini kita jual seharga Rp400. Ini kita jual kepada Cikgu Ami. Jadi ini Cikgu Ami yang membelinya pemirsa. Pas kami ke pasar, pulang-pulang Tambi ini sudah membuka ekon di rumah. Saya pun agak terkejut ya. Oh, rumah memang sudah bebas orang keluar masuk ya pemirsa. Nah, ini juga proses pengantaran tiga rak yang kita jual nih, kebetulan yang membelinya tidak di rumah. Jadi kita letak di sini dan ini pun sudah nampak di video pemirsa. Dan ini siangnya kita antar, petangnya pulang kerja customer nih terus banking duitnya. Terima kasih banyak juga ya Dek, sudah ambil kenangan-kenangan dari kakak lah. Nah, ini dia mesin basuh kita, ini dibeli oleh kawan kerja suami saya yang kebetulan tuh baru bekerja di ladang LPL dan dia duduknya di atas ya. Jadi wash machine saya yang otomatik, otomatik gitu, Rp400. Dan ini untuk Kak Suryati, kita bayar ini melunasinya 1.600 lebih, saya jual hanya 500 karena Kak Suryati ini dia ada dua rumah. Kalau yang ini dia nak simpan di rumah dia yang di kampung di sana. Kalau yang di sini dia dah ada nih brand lain lah begitu. Jadi dia pun sudah angkat, Kak Suni pun okay juga. Dia membeli barang saya tanpa meminta kurang satu sen pun. Jadi kakak tahu sebab kamu pun perlu duit. Jadi dia pun membeli harga yang puas hati saya lah itu pemirsa. Ini pun dia terus angkat. Dia ni Wonder Woman. Tu Mimi. Ini proses pempackingan untuk oven kita. Untuk oven dia kemarin kami sempat silap faham pasal harga. Kakak ni datang, dia, saya kata 100. Rupa-rupanya dalam video saya cakap 60. Saya dah lupa berapa saya jual pun. Tapi kakak ni pun dia bersikeras juga. Dia kekeh. Dia kata, tak apa saya banking. Dia mau saya banking depan mata saya juga. Saya cakap, tak payah kak, saya tak tahu berapa. Itu kan saya maaf ya kak. Saya cakap, kalau tak dia mau banking juga. Lepas tu kakak pun bawa oleh-oleh kemarin. Kemarin kue dengan roti. Roti yang kakak bagi tu saya tak boleh bawa lah kak. Terlebih barang saya tu dah terlebih 2 kilo. Jadi roti tu masa jiran-jiran datang ke rumah, kita makan sama-sama semua. Apa-apapun kue apa, kue koci yang kakak buat tu sangat sedap. Kakak buat petang, pagi saya makan pun still sedap juga. Tak mengurangi rasa, tak ada bau sikit pun. Itulah videonya semua pemirsa. Terima kasih.